Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin nugget ayam wortel yang simple dan pastinya sangat enak. Langsung saja ke resep dan cara membuatnya. 300 gram daging ayam, ini aku chopper sebentar. Satu butir telur ayam, 3 siung bawang putih, 1 buah wortel, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, dan 100 ml air. Proses semua bahan. By the way, di sini aku menggunakan Eco Home Food Processor 6-in-1, satu produk banyak fungsi yang dapat mengolah bahan makanan dengan sangat cepat. Tambahkan 1 batang daun bawang, 5 sendok makan terigu, 5 sendok makan tapioka. Proses kembali hanya sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tercampur merata, siapkan loyang yang sudah diolesi minyak goreng, tuang ke dalam loyang dan ratakan. Kukus selama 25 menit. Setelah nugget matang dan dingin, iris panjang atau sesuai selera. Untuk baluran, 5 sendok makan terigu, beri 100 ml air, aduk rata. Ambil nugget yang sudah diiris tadi, masukkan ke dalam adonan terigu, kemudian balurkan ke tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai habis. Nugget ayam wortel siap digoreng atau disimpan di freezer untuk dimasak kemudian. Goreng nugget ke dalam minyak panas dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matang merata. Setelah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nugget ayam wortel siap dinikmati. Selamat mencoba!